Kemahan, waduh. Selama ini setahu saya Nvidia GT630 nggak pakai power tambahan. Ya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan kartu grafis dari merek Prototype. Ya, ini merek kalau ditelusurin kayaknya dari Cina ya, tapi saya sendiri nggak tahu pasti. Ini dia udah pakai Nvidia GeForce GT630, 2GB DDR3 128GB. Wah, harusnya kenceng ini. Kotaknya biasa sih. Tuh, Prototype. Nah, kita langsung unboxing. Wah, kelengkapannya cuma ada CD driver ya. CD driver sama power tambahan. Waduh. Selama ini setahu saya Nvidia GT630 nggak pakai power tambahan. Tapi ini keren kayaknya. Wah, kipasnya. Kalau lihat fan-nya ini saya ingat punyanya Asus ya. Asus kalau nggak salah dulu Nvidia GTX 650 Ti Boost. Mirip. Ganteng ini. Cuma lucu ya, pakai power 6 pin. Sebuah GeForce GT630 pakai power. Karena setahu saya sendiri sih nggak pakai power 630 itu, irit daya. Nah, ini ya tampilan belakangnya. Terus ini standar sih, VGA, HDMI dan DVI. Ini pakai dual fan. Pokoknya kayaknya keren sih. Tapi nanti saya infokan ya, bahwa merek ini saya saranin nggak usah dibeli. Nanti kita bahas lebih lanjut masalah merek Prototype. Yaudah, itu aja ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.